Maksudnya gaya saya tuh. Barang politik sini ya, terserah. Why are you running? Why are you running? Kadang kal semua. Ini tujuan penting di lembur kerja. Jadi pada hakikatnya seperti yang terpampang di dalam kita bahwa Pospera adalah perjuangan yang mengawal kebijakan Jokowi. Dan hari ini bahwa bukti perjuangan Pospera kapan terbelaka yang mungkin diterikan sebagai sejarah perjalanan Pospera di kapan terbelaka yang tidak hanya ditulis dengan tinta emas, tinta biasa, melainkan ditulis dengan tinta biasa. SDM itu kompeten naik menjadi bukti perjuangan Pospera yang hari ini sudah dimenangkan. Jadi tidak perlu khawatir untuk bergabung dengan Pospera. Saya sebagai panitia pelaksana mengapresiasi 10 PRC yang sudah dengan cara mereka. Yang saya hormati Bapak Kapolres Pelaksana Tugas Harian Bapak Kapolres Pelaksana yang diwakili oleh Kasat Dinas yang hari ini berkenan hadir bersama kita rekan-rekan juang Posko Perjuangan Rakyat dalam rangka melaksanakan acara rakercap pertama di Gedung Aula Sosial Zaitun pada siang hari ini. Yang saya hormati kawan-kawan setia saya Dewan Pimpinan Cabang Posko Perjuangan Rakyat dan yang saya banggakan kawan-kawan dari 10 PAC Pospera yang turut hadir pada kesempatan ini. Dan tak lupa juga buat warga masyarakat Kabupaten Melaka yang selalu setia berjuang bersama masyarakat dan menuntut hak-hak yang terabaikan oleh rezim hari ini. Kami beri syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang mana atas keuntungannya sehingga kita bisa berjumpa di luar ini dalam keadaan sehat kematian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam sejahtera buat kita sekalian. Belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru buat Bapak Mama kita semua yang hadir di sini. Kalau bukan COVID pasti kita berpelukan ramai, bukan tangan ramai. Tapi karena COVID akhirnya kita duduk juga harus dibatasi, apalagi sampai bersalam. Jadi baik yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pospera Melaka,
beserta seluruh anggota Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari siang hari ini. Perlu saya informasikan bahwa seharusnya hari ini hari transisi betul, karena hari ini Bapak PLH pamit untuk kembali ke Kupang dan Bapak Kapolres Deputi hari ini sebetulnya masuk. Tapi karena gangguan kesehatan sedikit, sehingga saya diutus untuk mewakili PLH Kupang yang definitif masih dalam kondisi belum bisa masuk kantor, saya mewakili beliau berdua untuk hadir di sini. Saya berterima kasih kepada Bapak Ketua melalui sekretaris telah mengundangkan hari ini yang saya berhubung untuk saya bisa secara langsung ketemu Bapak Mamat satu saudara di kakak. Kami berkelakar itu baru sebentar tanggal 18 Desember kemarin yang lalu tahun 2021 tahun 2020 kemarin pakai baru tadi satu tahun berhari luar kalau diumpamakan dengan seorang bayi kalau satu tahun berarti baru mau belajar berjiris ya, tapi puji Tuhan dengan dukungan Bapak Mama semua yang ada sekarang ternyata satu tahun kami bisa mengamankan dengan pemerintah Bapak event-event yang nasional dan kami bisa mengamankannya dengan baik salah satunya bagi penekan yang semua keamanan ketertiban masyarakat saya kira tugas itu yang selama ini kita jalani bapak-bapak itu sudah kita sama-sama kenapa saya ini sudah berjalan kita dulu tertib ini saja sudah termasuk dalam ketertiban masyarakat tertib dalam mengikuti rapat kecuali yang tadi datang terlambat nah itu tidak tertib karena tidak tepati waktu sesuai undangan tapi kalau tepati berarti itu sudah tertib nah ini suatu koreksi supaya kita sama-sama kalau kita mau tertibkan di luar, kita harus interior kita tertib. Jadi terima kasih untuk Bapak dan Mama yang kita tadi datang masih sini. Terima kasih pula untuk teman-teman yang datang terlambat karena keadaannya. Ya, jarak itu ikut menentukan. Jadi baik, terima kasih. Jadi Bapak dan Mama begini, kalau masih menyangkut masalah keamanan tertiban masyarakat, pertama tadi bahwa saya sudah menyampaikan bahwa kita dari pribadi dulu. Kenapa tadi saya singgung kalau tidak aman, kalau mama pi kerja di kebun, rasa tidak aman juga. Ya, kalau masih ada perasaan takut, kan, saya dengan si A ada beribut, saya keluar jalan saya takut. Ini dari kita sendiri. Sebetulnya kalau mau supaya aman, ada permasalahan sekecil apapun, cari solusi untuk selesaikan memang, urus baik memang. Eh, sehingga kita bekerja apa-apa itu aman. Tapi kalau kita tidak mau terima terus besar orang kita sendiri yang tidak ya. Maksud saya kita tertib pribadi dulu kalau bahasa yang sederhana sekali itu jadilah polisi untuk diri sendiri polisi bukan berarti harus ambil baju polisi pakai tidak pertama kalau tertib ya saya mau jalan itu pakai motor sebelum saya jalan kan saya periksa motor ada minyak tidak ya berarti tidak bapak-bapak kalau di dalam kota sini biasa periksa habis minyak baru dorong sedikit isi tapi kalau kami dari Koho, Yogyakil apalagi perbatasan dengan TTU itu kalau datang tidak periksa minyak dorong naik ke TTU berarti main tanggung poros itu berarti jadi itu harus kita bersiap sendiri sebelum bisa jalan periksa motor ban bagus tidak, rem bagus tidak ya. Si ada TSP tak kembali kan ini orang tidak pikir di motor start ini jalan nah ini lagi terus tertib diri dulu pakai helm ya pakai masker apalagi sekarang ya kalau itu semua terpenuhi anda jalan di situ ini orang tidak akan tahan kalau tidak akan kecuali anda mencelaka atau apa jadi itu maksud saya hal yang sepele tapi bisa membuat fatal dalam urusan bapak seharusnya datang lo jual ayam di pasar betul kan tidak pakai helm ditangkap polisi bingung ayam sih tidak belum terjual ya kan tapi kan rapat dari rumah dengan persiapan yang bagus helm motor bagus itu jalan susah ya pulang di bapak aman itu hal yang kecil terus tidak pakai helm buat orang tiba-tiba ada polisi bingung yang bawa mobil kita mau kemana mau belok mana kaget jatuh masuk ke sorot
belum di tangan sudah jatuh sendiri. Itu karena apa? Tidak ada persiapan. Tapi dengan polisi hari jatuh, tertabrak orang celaka. Dia minta bahwa mama